Kita sedang mencoba namanya apa? Lampu air garam. Lampu air garam. Nah, terus caranya campurkan garam. Garam. Air asin sih sebenarnya. Air asin ya. Bisa, okay. Jadi bisa. Jadi kayak air laut bisa, bisa. Ya. Oke. Okay. Air laut bisa, lebih bagus malah air laut. Ini produksi UMKM kan? UMKM. UMKM. Murni top produksi UMKM kita. Bangsa. Anak bangsa. Yes, mantap. Karya anak bangsa. Kocok dulu. Kalau pakai air laut lebih. Air laut lebih bagus. Lebih bagus. Karena kadar garamnya lebih tinggi. Oh, masukin situ nih. Itu kalau masukin berapa banyak air asin, berapa lama tahan nyala itu? Dua tabung ini buat 12 jam. Full. Oh, dua tabung mana? Ini. Oh, itu. Oh, dua tabung itu 12 jam. Jadi ini kan ada dua tabung. Jadi kita harus isi dua-duanya sesuai botol takar ini. Itu bertahan sampai 12 jam non-stop. Oke. Okay. 12 jam. Ini modelnya baru lampu portable ya? Ya. Kalau yang nggak portable belum ada? Belum. Misalnya dipasang di rumah terus lalu kita pakai tandon air garam misalnya itu. Bisa bubar PLN. PLN bubar. Oh, itu kan namanya inovasi. Inovasi. Nanti kan PLN pasti akan cari cara. Ya. Yang penting rakyat punya akses terhadap listrik yang murah meriah. Terutama untuk masyarakat di pesisir. Nelayan, gitu ya. Nelayan. Terus juga mereka yang kesulitan akses listrik karena pasokan terbatas, misalkan kayak kemarin kita di Palembang di Ogan Ulu itu udah setiap jam 8 malam mati lampu, baru nyala lagi jam 8 pagi. Nah, mereka bisa manfaatkan ini. Nah, ini kita lagi kembangkan juga genset. Oh, genset. Genset dengan air garam. Mantap. Di produksinya daerah mana ini? Di Bekasi, Ujung Kulur. Ujung Kulur. Tak tungguin sampai nyala ini. Ini bisa buat ngecas handphone juga, Mas. Kok bisa ya? Bisa. Jadi kalau lampu kita matiin, itu bisa buat ngecas handphone karena itu ada slot. Masa? Ada slotnya di sini. Oh, mana sih? Ini slot. Nyala lampu, nyala dulu. Nah, ini slotnya. Oh, pakai USB ya? Pakai USB. Wes, keren. Ngecas handphone pakai air garam. Wes, nyala. Itu kalau ini bukan tipuan kan? Coba sendiri. Coba sendiri. Wah, juraganya nih. Iya, juraganya. Ampun. Mantap. Lampu air garam namanya. Lampu air garam. Tapi semakin lama semakin full dia LED. Nanti LCD-nya makin. Oh, gitu. LED-nya makin naik. Oh, gitu. Karena kita pakai LED. Oh, ini LED lampunya ya. 98% TKD. Oh, 98% TKDN. Yang enggak ya, TKDN enggak, itu cuma LED-nya toh. Oh, LED-nya toh. Oh, oke. Okay. Wah. Selebihnya semua produksi dalam negeri. Jadi guys, ini lampu air garam, produksi UMKM kita, produksi anak bangsa, produksi rakyat Indonesia. Sertifikasi sudah internasional. Oh, sertifikasi sudah internasional ya. ISO. Wih, keren banget itu. Tuh, kalau mau pesan-pesan ke saya aja ya. Assalamualaikum.